Hai hai semuanya, Bahas Dunia kali ini akan mengedepankan anak-anak muda yang punya kekayaan yang luar biasa guys. Tapi ironisnya guys, justru karena itu mereka ini banyak hatersnya loh. Lah, kenapa sih? Iya, karena kecenderungan mereka sebagai anak muda yang suka pamer guys. So, jadi bikin sirik dan sebel deh. Ya, gimana ya guys, namanya juga serba punya ya. Nah, siapa aja sih mereka? Yuk, ikut saya. Sambil ngikut saya guys, like-nya diklik dulu dong. Nah gitu, di-share juga oke tuh. Sekalian info ke teman yang lain, buat subscribe ya guys. Oke deh, langsung nyapa anak-anak tajir ini yuk. Yang pertama, Siddharth Malya. Siddharth ini guys merupakan host terkenal berbagai variety show di India sana. Sayangnya guys, banyak orang yang tidak menyukainya karena egonya yang besar dan juga karena kekayaannya yang melimpah ruah. Keluarga Siddharth sendiri merupakan salah satu dari jajaran keluarga kaya di India sehingga biasa baginya untuk memamerkan banyak uang. Yang kedua, Akashi Ambani. Nah, suatu malam di bulan Desember 2014 nih guys, India digegerkan dengan kecelakaan misterius. Sebuah mobil sport mewah yang melaju kencang tiba-tiba menabrak dua mobil dengan kencang dan lari begitu aja setelahnya loh guys. Anehnya nih, polisi begitu lambat mengungkap identitas pengemudi mobil sport tersebut. Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata yang menabrak adalah salah seorang anak keluarga kaya bernama Akash Ambani. Nah, banyak orang yang kemudian menghujat Akash karena mentang-mentang orang kaya tidak mau bertanggung jawab. Tiga, anak 9 tahun mengemudi Ferrari. Sekaya apapun dan semewah apapun mobilmu, tetap aja ya bahaya jika orang tua membiarkan anaknya mengemudi di usia yang belum seharusnya. Seorang pengusaha kaya bernama Mohammed Nisham ditangkap polisi guys karena membiarkan anaknya yang masih berusia 9 tahun mengemudi mobil Ferrari tanpa kendali orang tua mereka. Ada-ada aja ya guys. Yang keempat, Param Sharma. Kamu-kamu nih, sebagai anak hits, di antara kamu pastinya pernah tahu akun Instagram @lavishbitch. Akun Instagram ini dikelola oleh seorang anak muda bernama Param Sharma, di mana nih, dia hobi sekali mengunggah fotonya, pamer uang maupun kekayaan lainnya guys. Coba deh buka Instagramnya, kalau masih ada ya. Yang kelima, Tamara Ecclestone. Kalau Tamara ini guys, merupakan anak dari pembalap Formula One Bernie Ecclestone. Sayangnya, kekayaan orang tuanya sering dihambur-hamburkan oleh Tamara ini. Dan dia mengaku sering mengambil uang orang tuanya untuk berlibur ke sana kemari dan juga tentunya membeli barang mewah. Yang keenam, Jaden Smith. Siapa sih yang gak kenal dengan Jaden Smith? Anak muda ini sering muncul di berbagai acara televisi dan menjadi pemberitaan di mana-mana. Sayangnya nih guys, popularitasnya tidak lepas dari status ayahnya yang seorang artis, yaitu siapa lagi kalau bukan Will Smith. Jaden sendiri punya banyak haters karena sering dikira mendompleng popularitas ayahnya. Wah, masa sih? Negative thinking aja kali guys. Yang ketujuh, Justin Bieber.
Sebenarnya tidak ada masalah sih dengan seorang Justin Bieber. Di usianya yang masih 18 tahun, Bieber sudah mendapat semuanya, mulai dari ketenaran hingga kekayaan yang melimpah ya guys. Sayang berbagai skandalnya dan keinginannya untuk pamer membuatnya dibenci banyak orang guys. Yang kedelapan, Miley Cyrus. Sama seperti Justin guys, Miley sejatinya adalah anak dengan banyak keimutan yang mampu menghipnotis banyak orang ya. Jangan-jangan kamu salah satu fansnya. Sayangnya guys, saat beranjak remaja dan mendapat segera popularitas dan juga uang, Miley menjadi sosok yang penuh kontroversial. Sejak saat itu banyak orang yang menjadi hatersnya guys. Mudah-mudahan bukan salah satu dari kamu ya. Itu tadi tuh guys, 8 anak yang karena tajir dan suka pamer, jadi deh banyak yang gak suka. Pernah punya teman kayak gini gak guys? Ya, kalau biar suka pamer tapi masih baik hati, mending gak usah dimusuhin ya guys. Gimana nih menurut kamu? Di komen ya guys. Sip, saya pamit dulu ya. Ketemu di materi yang lain. See you very very soon.